Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Tawan, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Batang ya. Batang ini dengan Mas siapa? Yogi. Mas Yogi ini mengalami cedera ACL. Penyebabnya apa itu? Salto, Pak. Salto. Salto. Olahraga atau gimana? Pendaratannya enggak pas. Kurang tidur pas itu, Pak. Oh, kurang tidur. Ya. Job. Banyak job kurang tidur. Jobnya apa itu? Salto, Pak. Salto, jobnya salto. Jadi inilah. Jadi faktor penyebab cedera Mas Yogi ini adalah kurang tidur atau kelelahan. Ya ini. Ini kakinya sudah mengecil ini. Ya, sudah mengecil. Nih, ini lihat ini. Ini kan beda ini. Ini mengalami masa ototnya menurun. Ya, ini sakit ini. Iya kan? Oh. Nih, apalagi ini. Ini. Ini kan enggak apa-apa. Oh, dicek dulu. Ini disamakan dulu. Enggak apa-apa kan? Ini. Betul ya? Ini? Enggak apa-apa. Keri beda ini ya. Hah? Sampai dalam. Sampai dalam. Oke. Okay. Ya sini yo, sini. Sudah berapa lama ini? Sebelum Ramadan, Pak. Sebelum Ramadan, waduh. Jadi hampir 4-5 bulan. Sakit gak nih? Enggak sakit ya? Memang enggak sakit kok. Mau diginikan aja. Halo? Halo? Loh. Ini cuma gini dong, Mas. Jadi ini contoh teman-teman semua yang mengalami cedera sel. Ini contoh cedera sel. Tadi saya tunjukkan ini lah nih. Nih. Satu, dua, nih. Nih, inilah ACL. ACL pakai eng. Apa? ACL pakai eng? Apa itu? Udah, Pak. Ya, kita akan rilis ini Mas Yogi ini. Wah, ini ada meatball-nya. Ini, dia ya kan? Ini. Duduk ini. Ah, serot. Ayo, jangan banyak gerak. Ayo. Apa, Mas? Sakit. Ayo sini ya, tidur. Pingsan. Oh, pingsan itu. Wah, tidur. Ya, bismillah ini. Kita rilis ini. Ayo, jangan banyak gerak. Boleh berteriak. Tapi sakitnya pada saat apa ini? Kamu merasakan sakit pada saat apa? Saat turut, Pak. Nah, yes, turut. Gerakan apa sebelum saya urut tadi? Oh. Maksudnya berapa? Kamu melakukan ini loh. Sebelum saya urut itu sakitnya pada saat apa? Ya, paling pas neko. Neko itu sakit. Kedinginan itu ya. Bangun tidur sakit ya. Ya. Ini sebentar lagi, Mas. Tapi makanya bisa salto lagi, Pak. Hah? Enggak bisa. Kumat. Tak? Ini akan kambuhan. Mungkin akan lebih parah lagi bisa. Tidak stop. Stop duit. Stop duit. Kerjanya apa sih? Kerjanya apa? Hah? Kerjanya? Hah? Udah dagang kok harus salto barangnya apa? Hobi salto? Lu hobi kok salto gini? Dari dulu, Pak. Ini enggak kamu kalau salto kena lagi mau cetak. Bisa putus lagi sini. Ini depannya udah putus. Ini mungkin dalamnya akan putus. Iya, ini putus ya. Ligamennya. Biayanya tahu, pengen tahu biayanya berapa? 150 juta. Kalau operasi. Sekarang kan ya udah. Kayak masih itu loh, sama itu. Ini sudah enggak sakit.
Sakit tak ni? Hah? Enggak patah. Nah, ini sudah aman ini. Halo. Ini juga cedera juga ini. Iya. Dibisut juga. Mati, Pak. Hah? Kenapa ini? Hah? Itu enggak iya, kenapa ini dulu? Salto juga. Juga salto juga. Terus dibisut. Hah? Terus iya. Nih, pijit langsung sini nih kelihatan ini. Kita enggak nangani ini sudah enggak apa-apa kok. Ini enggak, ini sakit enggak ini? Hah? Sudah beda kan? Oke. Oke, sekarang tuh kerap. Nah, ini sakit. Ini enggak apa-apa, tapi ini sakit ini. Ya kan? Betul kan? Apalagi ini. Aduh. Sakit mas. Halo. Mau satu lagi? Eh? Mau salto lagi? Sakitnya akan lebih panjang seperti ini sayangnya. Serius. Eh? Udah pensiun. Salsoni hancur. Nyuset to. Nyuset to kene. Urung opo-opo ah iki apa? Ayo. Yo, duduk di sini, tangan samping. Ah. Ayo. Wah. Ya turun. Mau salto lagi. Eh? Oh, pensiun. Oke, lemas ya. Biar cepat selesai satu. Yo. Dua, guys. Turun lagi. Turun lagi. Biar cepat selesai, yo. Piye mas rasane? Gurih. Heh? Sadu. Rasane sadu. Aduh apa sadu? Oh, aduh tak kira sadu. Artinya apa? Enggak apa-apa. Ayo balik lagi. Yo. Wah, ini juga kocak dalamnya. Hei, lurus. Sakit gak nih? Ini. Aman. Halo. Hai, sudah tenang saudara-saudara. Enak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sembilan. Oke, aduh. Ayo turun lagi. Ini sudah selesai, ya sudah nggak seperti pertama lagi tadi sakitnya. Ya tuh, Mas Yogi. Bener. Kita cek lagi, saudara-saudaraku, sobat MCO. Halo. Sakit gak nih? Ini sudah enggak apa-apa. Ini enggak sakit. Ini yang sakit. Betul ya? Ini apa lagi? Oke, sekarang kita akan reposisi ya. Turun Mas Yogi. Turun.
turun, maksudnya mundur. Pelorot, oke, op. Oke, kita akan reposisi untuk cederanya ini. Naik dikit, Mas. Naik dikit. Hop. Oke. Rileks ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Hai, sudah hai. Balik badan sekarang. Lemah. Ini sakit mah kamu. Iya kan? Nih, eh? Ini kan enggak apa-apa. Ini. Tidur. Tidur lagi. Yuk. Wush. Keren. Duduk dulu. Duduk. Apa tadi bilangnya? Keren. Sekarang cek jalan. Oke. Halo. Apa kok ngene to guyu? Sudah beda. Oke, duduk dulu. Ya, ini sudah stop. Ini ternyata baru kali ini hobinya salto. Mana nih? Ya. Kayak ini ya. Apa itu lompat tembok-tembok itu apa namanya itu? Apa? Ketek. Oh, ketek. Masuk ketek. Apa jenisnya? Parkur. Apa? Parkur. Yang loncat-loncat. Oh ya, parkur. Kamu suka itu? Itu. Kalau sore parkir. Oh. Kita serius mulai dibuat itu. Parkur ya kalau sore parkir. Jadi kamu parkir beneran ini kamu. Kalau lompatnya gedung parkur. Iya. Parkur. Parkir. Ya udah parkir ini. Ini contoh. Ini ternyata hobinya ini ya salah satu olahraga yang istilahnya ekstrim ya, yang parkur itu yang lompat di tempat-tempat yang ketinggian, terus yang trap itulah. Ini mengalami cedera, jadi ini sudah stop ya, kamu nggak bisa lagi karena akan berisiko. Resikonya apa? Ini kena, ini nanti bisa kena. Karena bebannya di sini, ya kan? Bebannya di sini, nanti over. Gitu. Ini kamu kakinya mengecil. Ya kaki mengecil ini, yang ototnya mengecil ini, atrofi ini mudah kena. Mudah kena berulang. Sekarang sudah, ya memang nasibnya sudah itu, sudah pensiun. Karena ini mahal. Apa? Mahal. 150-an. Dan ini bisa normal lagi, Pak? Ya latihan dikuatin. Yang ini. Iya, dikuatin. Angkat kakinya. Angkat kakinya. Ha. Angkat, tahan. Bawa dikit. Up, tahan. Jangan. Ya, ini kan ini salah satu. Kencengkan ini. Ini melatih ini. Langsung bergetar. Bahwa ini menandakan lemah. Ini bergetar. Nanti di YouTube cari penguatan untuk cedera lutut. Ada semua. Yang penting hindari 3L, lari, lompat, loncat, sudah stop. Nah, kamu ini kan lari dan lompat, loncat itu kan? Aduh. Pilihan, ya. Kalau pengen sakit, ya lagi. Kalau enggak, ya sudah. Mungkin itu yang saya sampaikan, hati-hati dengan olahraga. Ini Mas Yogi ini disebabkan karena kelelahan, ya kurang istirahat. Jadi dipaksa, akhirnya ototnya lemah. Tidak siap, akhirnya terjadilah cedera ACL, anterior cruciate ligament. Ini tidak parsial tapi sudah total. Mantap. Aduh, aneh Pak.